itu. Apa tadi? Oh, betul. Hah? Apa? Anu lah, apa? Padang anu. Jangan makan. Hah? Mobilnya pukang sedara. Pukang sedara. Bekerja di perusahaan apa, Bang? Perusahaan apa nih? Ya kontraktor, Bang. Kontraktornya di mana? Vendornya mana? Vendornya mana? Ini Pak ya, Bang. Mipa ya bang? Ini polisi ini apa dekut? Bang, Mipa ya bang, bukan? Bang, ini Mipa ya? Mipa bukan, Mipa. Bawa kantor. Bawa kantor. Awas, awas. Lihat platnya tuh, Bang. Coba platnya. Pak, kalau dari kejar di, Pak. Ya, plat atau apa? Tadi pada bingung. Saya potong nih. Mobil perusahaan yang di bawah roda 6 juga tidak boleh menggunakan minyak subsidi. Nah, dia soalnya industri, walaupun dia beroda 6. Roda 6 ke bawah. Kalau dia bekerja terdaftar di perusahaan, dia nggak boleh pakai minyak subsidi. Nah, itu bocok. Itu di PP itu juga diatur. Ah, mau konfirmasi boleh, dibaca lagi PP peraturan presiden untuk pemerintah boleh. Ah. Dek, betul dek. Pokoknya ada lambang-lambang inilah. Ini mana motor pokoknya? Itu jadi jangan dari kabel dulu. Lagi ngapa? Mobil-mobil si Janggi udah aman kan? No problem. Pengawasan terhadap
kita mengawasi pemanfaatan BBM subsidi kepada masyarakat. Apa boleh Pak perusahaan mengangkut buah atau apapun milik mereka menggunakan mobil masyarakat dan tidak menggunakan BBM? Artinya kalau misalnya kami itu mobil dan menggunakan masyarakat, itu masyarakat berhak sebagai penerima BBM. Tapi kaitannya dia bekerja dengan buah dengan sebuah perusahaan yang memiliki ini yang perlu kita luruskan lagi. Ya, kita juga kita sepakat di dalam kawasnya di koordinasi bersama masyarakat bahwa di sini kita bukan mencari kesalahan, tapi meluruskan persoalan-persoalan masalah generasi ini dan penerima manfaatnya sesuai ketentuan. Ada rangka tindak lanjut hasil rapat koordinasi kita bersama pihak Polres, pihak SPBU terhadap isu-isu adanya kelangkaan BBM di Kabupaten Sumatera. Jadi dalam kegiatan timnas ini apa yang kita cek dulu? Tadi kita di untuk tindak lanjutnya kita telah turun bersama dengan Polres dengan Denpom dengan juga ada dari Kodim 0105 ada dari wilayah Kabupaten Cibarang. Dan sejauh ini hasil dari kita turun tadi di lapangan di SPBU kita dapatkan bahwa isu terhadap kelangkaan BBM ini tidak terbukti. Ya jelas bahwa BBM ini selalu terdistribusi dari Pertamina ke SPBU. Cuman mungkin antrian-antrian yang terjadi di SPBU yang kita sama-sama bisa melihat itu mungkin pertama pompa BBM solar, jadi ini untuk solar ini terlalu kecil, cuman dua di satu titik. Jadi makanya terjadi antrian. Langkaan panjang antri. Jadi kalau dijual masalah kelangkaan ini tidak terjadi. Berdasarkan kita lihat stok-stok tadi di semua SPBU itu dapat kita lihat dari perangkat mereka bahwa itu tadi di Suaraya itu 25 ton. Di ada dua Manekro tadi di angka 18 ton. Terus di Jembes tadi satu sudah mencapai 8 ton, satu lagi di